Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan hati dan jasmani, antara sikap batin, sikap hati, dan perilaku yang diwujudkan dengan aksi, dengan amal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ini. Bagaimana kita menempatkannya dalam menghadapi segala sesuatu, khususnya saat ini yang lagi dibincangkan di mana-mana, menjadi topik yang membuat khawatir banyak orang, yaitu tentang virus corona COVID-19. Bagaimana seharusnya sikap hati kita dan bagaimana sikap fisik kita. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, kita belajar bersama, maka ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jangan terbiasa belajar dari potongan-potongan video ulama. Ya, ulama itu menjelaskan 1 jam, dipotong 1 menit, kemudian dipahami yang 1 menit itu dengan pemahaman yang akhirnya salah. Biasakan untuk belajar tuntas, ya, diikuti dari awal, tengah, sampai akhir. Sehingga pemahaman yang didapatkan pemahaman yang benar, bukan pemahaman yang akhirnya menyimpang dari apa yang dimaksud oleh ulama itu sendiri. Khususnya kali ini, banyak orang nanya sama saya, Habib, gimana nih menyikapi corona COVID-19 ini? Apakah saya harus tetap berada di rumah? Apakah saya boleh pergi meninggalkan rumah? Apakah saya harus sholat Jumat? Ataukah saya tidak sholat Jumat? Dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan sikap lahiriah, ya, sikap lahiriah. Bahkan ada yang nanya, Habib, saya kan nggak takut mati itu. Saya yang takut hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya siap aja mau keluar kemana-mana dan seterusnya dan seterusnya. Sebetulnya bagaimana sikap yang bijak, ya, sikap yang benar, sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwasannya hati punya sikap, fisik juga punya sikap. Ya, hati punya sikap, fisik juga punya sikap. Dalam menyikapi apapun, kita tidak boleh bergantung dengan yang namanya makhluk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini sikap hati. Jadi sikap hati itu harus bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap hati. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Sikap hati, hatinya hanya minta tolong sama Allah. Hatinya hanya bergantung pada Allah Ta'ala. Artinya pada waktu yang sama di hati tidak punya harapan kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati tidak bersandar kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun zahirnya sehat. Meskipun zahirnya kuat. Tidak pernah merasa kuat, tidak pernah merasa sehat. Kecuali kalau dikuatkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hatinya selalu waspada, mensyukuri kesehatan tersebut. Atau di saat yang sama, punya harta yang sangat banyak. Tidak pernah percaya diri dengan hartanya. Tapi hatinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, seorang muslim tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah bersandar kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap hati. Nah, khusus terhadap COVID-19 Corona. Bagaimana sikap hati kita? Ya, ini penyakit. Makhluk. Apapun itu makhluk. Gak boleh kita takut kepada makhluk. Harus takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati ini ditenangkan, ya. Jangan takut sama penyakit. Tapi takutlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati, ya. Perhatikan baik-baik hati. Jadi hati kita, pikiran kita harus meyakini penyakit ini tidak bisa membawa keburukan kecuali kalau Allah izinkan. Ya, dan penyakit ini akan bisa disembuhkan hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan obat apapun dan bukan dengan manusia manapun. Hati. Tapi fisik, ya, fisik kita ini punya tugas yang sinkron dengan hati. Sebetulnya tugasnya sama, melanjutkan. Jadi kalau hatinya itu takut sama Allah Ta'ala, kemudian kita nanya, bagaimana cara yang dianjurkan Allah menghadapi penyakit semacam ini, atau apapun itu. Dalam kasus ini COVID-19, virus ini menyebar dengan cepat, ya, dengan mudah menyebar kemana-mana. Bagaimana sikap kita kalau kita memang nggak takut sama virus ini? Takutnya sama Allah SWT. Nomor satu sikap kita adalah minta perlindungan kepada Allah SWT. Itu yang nomor satu. Yang lain itu urutan berikutnya. Nomor satu betul-betul berlindung kepada Allah SWT. Nomor satu betul-betul banyak berdoa pada Allah SWT. Nomor satu istighfar, minta ampun, tobat kepada Allah SWT. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan perlindungannya kepada kita semua. Itu yang pertama. Ke Allah, Allah, Allah. Doa, sholat, birrul walidain, istighfar. Apapun itu amal soleh dimaksimalkan. Sodakoh ya. Da'u mardhakum bisodakot. Apalagi sabda Nabi Muhammad SAW. Obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Maka kita perbanyak itu sodakoh. Perbanyak istighfar. Perbanyak minta ampun. Perbanyak sholawat. Perbanyak qiraatul Quran. Dan tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Jangan sampai ada di dalam hati rasa ingin bermaksiat, menyalahi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap yang pertama, zahirnya kita ikuti dengan meninggalkan maksiat, melaksanakan ketaatan, minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sholat hajat, minta sama Allah. Baca Al-Quran, minta sama Allah. Doa-doa perlindungan, minta sama Allah. Apapun itu. Intinya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana tubuh kita seharusnya menyikapi penyakit tadi? Menyikapi penyakit ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, jangan dekati penyakitnya. Itu harus. Jadi penyakitnya jangan didekatin. Yang kedua, kalau penyakitnya mendekat, harus siap. Kalau penyakitnya mendekat, fisiknya harus siap. Karena itu dua hal ini harus dilakukan. Dan Alhamdulillah kita punya pemerintah yang baik. Dan kita punya ulama-ulama yang luar biasa. Pemerintah telah memberikan himbauan demi himbauan, anjuran demi anjuran. Di antaranya adalah untuk kholwat, tinggal di rumah selama 14 hari. Ini salah satu langkah untuk menjauhi penyakit tersebut dan tidak mencari penyakitnya. Dengan berdiam di rumah selama 14 hari. Tentunya kita simak anjuran pemerintah ini dengan baik. Tentunya ya, anjuran pemerintah jalankan dengan baik. Di tempat masing-masing. Kondisi satu wilayah yang satu dengan wilayah yang lain berbeda. Dalam COVID-19 dibagi ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Di mana wilayah kita tinggal? Kalau wilayah kita merah dan anjurannya harus berdiam di rumah, maka kita harus melaksanakan itu. Itu bagian dari takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian daripada minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena minta tolong kepada Allah ya caranya seperti itu. Caranya menjalankan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan mentaati ulil amri dan juga dengan menjauhi sumber penyakit tersebut. Berdiam di rumah berarti menjauhi sumber penyakit. Ya. Terus apalagi ya yang dilakukan? Kita selain berdiam di rumah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Makanan-makanan yang sehat. Kemudian menjaga diri agar bersih dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Cuci tangan sebelum makan, ya, kemudian memperbanyak untuk berwudu dan seterusnya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, berkholwat, berdiam di rumah, mengkonsumsi makanan yang bagus. Ini upaya untuk menghindari penyakit agar tidak datang kepada kita dan kalau datang siap tubuhnya dengan sudah doa dijalankan, kemudian juga sudah makan yang bagus. Kalau semua itu sudah dilakukan, maka dari awal sampai akhir karena kita nggak bergantung pada siapapun, hanya bergantung pada Allah Ta'ala, maka ketika berdiam di rumah, kita pun minta sama Allah. Dan tidak ada jaminan, kita diam di rumah penyakit nggak datang sama kita. Iya, nggak ada jaminan dengan diam di rumah penyakit nggak datang sama kita. Tapi kalau kita keluar dari rumah, di zona-zona yang merah, maka kita telah melanggar aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak mendatangi bahaya. Tidak boleh kita mencelakakan diri kita sendiri. Al-Quran mengajarkan seperti itu. Allah mengajarkan seperti itu. Jangan arahkan dirimu pada kehancuran. Jangan kamu menuju tempat-tempat yang bisa menghancurkan dirimu. Gak boleh seperti itu. Singkat saya ulangi. Yang pertama, bergantung hanya pada Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau mau bergantung sama Allah, ya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya jauhi penyakitnya. Dan siapkan diri kalau penyakit itu suatu waktu memang harus sampai kepada kita, maka kita siap secara zahiran. Yang keempat, setelah semua itu jangan pernah hilang di hati bahwasanya semua yang kita lakukan itu tidak bisa menolak takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selalu berharap, minta sama Allah, minta tolong, dan ketika terkena apapun itu, dalam kasus ini COVID-19, tugas kita adalah mengembalikannya pada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita miliknya Allah dan kita kembali kepada Allah. Maka kita bersabar. Dengan bersabar itu kita mendapatkan pahala yang besar. Wasobru thawabuhul jannah. Dan orang yang sabar pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian yang tinggal di zona merah, ya, sekali lagi yang saya sampaikan, yang tinggal di zona merah melanggar himbauan ulama, melanggar himbauan pemerintah, kemudian mengatakan kita berkumpul ini untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, pernah kejadian di masa ulama-ulama yang terdahulu, ada wabah seperti ini. Kemudian ada 40 orang yang meninggal dunia karena wabah tersebut. Akhirnya diperintahkan agar masyarakat untuk puasa. Setelah itu mereka berbondong-bondong pergi padang Sahara, sholat dan berdoa. Hasilnya setelah itu, dalam sehari yang meninggal 1000 orang. Dalam sehari yang meninggal 1000 orang. Artinya apa ini? Karena aturannya Allah Ta'ala tidak dijalankan. Ketika memang zona itu merah, wabah di situ besar, 40 orang meninggal dunia di satu lokasi, kalau sekarang jadi red zone, zona merah, maka jangan berkumpul, seperti yang dianjurkan pemerintah, dianjurkan ulama. Di rumah masing-masing, ibadah dimaksimalkan. Nah, saya sekarang ini yang membuat saya prihatin adalah kurangnya anjuran untuk berdoa, kurangnya anjuran untuk minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bangsa kita ini Pancasila sila pertama udah jelas di situ. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, untuk mengembalikan segala hal pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Tidak ada apa-apa aja kita super doa, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Harusnya kita lebih banyak berdoa. Jangan kita menonton tayangan-tayangan yang nggak ada manfaatnya. Walaupun untuk ngisi waktu, buang waktu, mungkin bosan. Ya, tetap kita harus mujahadah. Dan ikhwani rahimakumullah, kholwat itu dalam Islam dianjurkan. Iya, dalam kholwat berdiam itu ada kebaikan. Makanya saya diajarkan sama leluhur saya untuk kholwat setiap malam Jumat, dari mulai Kamis sore sampai hari Jumat itu berakhir. Dari mulai malam Jumat sampai Jumat berakhir untuk berdiam diri, tidak keluar kecuali untuk melakukan sholat Jum'ah dan jamaah. Itu pun dalam kondisi yang normal, ya, kondisi yang normal, tidak ada musibah, tidak ada apa-apa. Nah, ini sayangnya kita ini dalam setahun mungkin tidak pernah kholwat. Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu di Gua Hira setelah kholwat, berbulan-bulan kholwat, menyepi di Gua Hira, ingat zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tawajuh pada Allah, akhirnya dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Sekarang kita dikondisikan oleh kondisi yang nggak menyenangkan ini, kita dipaksa untuk kholwat, ya, dipaksa untuk tinggal di rumah 14 hari. Sebetulnya ini peluang yang sangat bagus buat kita untuk semakin meningkatkan ibadah, ya, meningkatkan ibadah untuk semakin belajar. Ikhwani rahimakumullah, saya akan bacakan satu hadis untuk menutup kajian pada episode kali ini. Hadis di kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal, ya ghulamu inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhuma. Di mana Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, suatu hari aku diboncengkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, saking tawadhu'nya Rasulullah SAW itu kalau naik kendaraan mau boncengkan orang lain, nggak sendirian. Ini boncengkan sepupunya yang masih kecil, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Nabi SAW berkata, faqala ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Sungguh aku ingin mengajarkanmu beberapa kata, mengajarkan beberapa kalimat. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah ada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah pada Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta, dan kalau kamu minta perlindungan, minta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia itu berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala untukmu. Dan ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berencana memberikan keburukan kepadamu, mencelakakan dirimu dengan suatu hal, maka mereka tidak akan pernah bisa mencelakaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi kepadamu. Rufiatil aklam, pena sudah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran yang tertulis sudah kering. Artinya tulisannya udah jadi semuanya. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita dengar hadis dari Nabi Muhammad SAW ini sangat jelas. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Jagalah Allah artinya apa? Semua hal yang diharamkan Allah kita tinggalkan. Yang diwajibkan kita jalankan. Yahfadka, Allah yang akan jaga kamu. Ihfadillah, jagalah Allah. Maka kamu akan dapati Allah di depanmu. Artinya Allah yang bimbing kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang membela kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tadi ada satu kalimat yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Seandainya seluruh makhluk ingin berbuat buruk kepadamu, tidak akan mereka bisa mencelakaimu kecuali atas sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk COVID-19 ini, walaupun seluruh virus itu berada dalam dirimu, tidak akan bisa mencelakaimu dan tidak akan bisa mencelakai orang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan salah memahami, ini sikap hati. Ya, semua ini adalah akidah, sikap hati. Bukan sikap zahir. Hati kita harus yakin seperti itu. Tapi zahir kita wajib menjaga. Sama seperti orang yakin. Racun itu tidak bisa menyebabkan orang mati. Mati itu keluarnya ruh. Ajal habis. Tapi nggak boleh kita ambil racun diminum. Itu namanya bunuh diri. Nggak boleh seperti itu. Sikap hati dan sikap zahir adalah dua hal yang berbeda. Dan Islam mengajarkan kita untuk berjalan dengan dua hal tersebut. Hati berjalan kepada Allah Ta'ala. Zahir berjalan pada Allah Ta'ala. Masing-masing punya aturannya sendiri. Ada aturan hati, ada aturan lahiriah. Yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi aturan lahirnya orang diperintahkan untuk keluar dari rumah, untuk mencari nafkah, untuk bekerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Kesimpulannya adalah di wilayah-wilayah yang red zone, zona merah, pemerintah telah menganjurkan untuk tinggal di rumah. Maka manfaatkan 14 hari itu untuk khalwat dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas kalau di rumah seharusnya kita akan semakin susah untuk maksiat. Makanya jangan buka sarana-sarana maksiat di rumah. Tutup sarana-sarana maksiat. Kalau udah seperti itu, ihfadillah, kamu jaga Allah, yahfadka, Allah yang akan jaga kamu. Sedangkan di wilayah-wilayah yang lain, tanya kepada pemerintah setempat. Aturan apa yang diterapkan di sini? Karena setiap wilayah punya aturannya sendiri-sendiri. Insya Allah berkah manfaat dan kita tidak gagal dalam memahami suatu permasalahan dan tetap bisa selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Dan insya Allah kalau kita kompak mengikuti anjuran pemerintah, anjuran para ulama, insya Allah penyakit ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa melanjutkan kehidupan jauh lebih baik dari sebelumnya. Wal afu minkum, semoga berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.